arah angkat sari dastit anjir. Bos. Reketek. Aduh. Kita pada pasang sulit pundar. Satu. Bos. Coba merasa di posisi terbaik. Bagaimana dengan pada ketika Bos. Layak lepas kembali mencoba dengan telak. Wah. Dengan ning nang ning nang. Kelo, kelo. Lagi-lagi kembali. Empat satu ancaman digelar. Yes, sudah kembali kita lihat kembali mata kelapangan. Lewat aman kembali mencoba dengan satu tekanan yang coba diberikan masih ada Rio. Rio kan jalan cerdik kembali daripada tangan sudah Pikri Jos atau Muhammad Pikri Mustafa Kamal. Sementara Ahmad Najwa kembali bergerak mundur ke belakang. Lewat 2 detik untuk bisa menggoyangkan defense atau resip sang lawan. Jauh kembali. Satu ancaman kembali. Dari tadi juga penonton memang Udi Rotan sekuat Tarkam paling mewah. Paling luar biasa. Jarang sekali gagal. Satu ancaman dengan tim Kaik satu paket. Angkat. Anjir. Boy Arnes Arabi. Overblock bos 2-1. Lagi-lagi kembali dengan satu ancaman yang coba diberikan. Bagaimana kembali dengan nomor 7 Solo Boy Arnes dengan cukup cerdik lakukan sudah keken. Satu ancaman kembali si manis madu semanis galendo Ciamis lewat si anak muda bertalenta Arseil. Satu kembali dengan cukup angel sil lepas jauh ke belakang lolos tanpa kawalan. Lagi-lagi kembali dengan cukup cerdik. Satu poin saja bertambah menjadi 3-2. Lepas 3-2 nampaknya KSM bergerak mundur ke belakang. Lewat 5 detik dengan cukup tenang. Didin Bay, Sadi Dustin, Uco Permadi. Lewat satu juga yang mempunyai kriteria daripada TNI ini luar biasa. Satu perhatikan masih ada siapa di sana. Kalau bukan sudah Rio Arsi. Rio kembali atau R10 Ahmad Najwa. Pikri Jos. Lewat Pikri Jos kembali mencoba dengan lepasan kulit bundar. Satu apa yang terjadi. Lolos dan poin. Saja bertambah menjadi 4-3. Lepas 4-3 kembali mencoba dengan lepasan kulit bundar. Lagi-lagi Jos. Lagi-lagi kembali satu poin saja bertambah menjadi 5-3. 5-3 nampaknya kembali kita lihat menjadi poin. 5-3. Bagaimana KSM? Bagaimana KSM dengan skuad mewahnya? Datang Pikri Jos dengan Boy Arnes Arabi, mampukah menjadi momok yang menakutkan oleh tim lawan? Atau justru Anda sebaliknya masih diganjal, dicerca, terpeleset, terperosok, terpingkal di barisan paling belakang? Jauh kembali mencari kemenangan dan 5-3. Sementara poin yang diracik sedemikian mantap. Yang mempunyai daya cengkam. Ada siapa di sana? Lolos. Boys. Sukhoi. Ades kembali. Namun ternyata bola melecehkan ke lapangan. Dapat saja bertambah. Menjadi 4-5 saudara-saudara. 4-5 kembali mencoba. Serangannya coba diberikan dengan cukup tenang. Angkat. Sari Dastin. Anjir. Bos. Enak lejat dan gurih. Sadi Dustin passingnya cukup bersih. Lagi-lagi 6-4. Kelana kayak Nur Parejang. Lagi-lagi apa yang terjadi deh. Lewat satu ancaman yang coba diberikan dengan cukup tenang. Manis ke belakang pondasi. Satu ancaman kembali namun ternyata tidak sampai. Dan satu poin. Bagaimana? Bagaimana CP Karisma KSM? Bagaimana Udi Rotan memimpin pertandingan di awal yang cukup manis. Bagaimana guys? Oh, satu hempasan sulit bundar bersama juragan Rotan terbesar. Bagaimana bus Udi Rotan yang hari besok juga mendaftarkan diri di Cikaseng Majalengka. Jauh angkat, cuy. Satu hempas kembali kita lihat apa terjadi. Satu hempasan sulit bundar. Satu kembali dengan cukup tenang. Satu poin saja untuk bisa menyamakan kedudukan. Lolos tanpa kawalan. Angkat. Didin Boy. Reketek. Boy Arnes. Bagaimana Boy Arnes Arabi? Lewat satu pemain lapani.
Cikas Bogor. Lepas kembali Deden Natskal. Deden Bangor 8-7 saja. Lapan-tujuh kembali mencoba dengan lepasan sulit pundar. Satu os. Satu poin saja kembali dengan cukup manis. Lapan sama sudah selara. Baik, lapan sama nampaknya sulit pundar. Satu perjalanan hebat yang sulit terbaca oleh lawan. Terganjal kembali mencoba dengan lepasan. Satu ancaman yang coba diberikan dengan cukup tenang. Angkat Didin Bay. Lewat Didin Bay namun ternyata bola meleceh keluar. Satu poin saja bertambah menjadi 9-8 saja. 9-8 nampaknya kembali dengan Harina cukup manis. Satu ancaman dengan cukup cerdik Keken, Sadi, Dustin dan Cocor. Lewat lagi-lagi, angkat ke belakang. Satu kembali dengan meletus balon hijau. Wow. Satu poin saja kembali bertambah menjadi 9-1. Lewat 9 sama bagaimana Sadi Dustin. Lewat si tangan dengan 1000 variasi. Dorong bola ke depan. Satu poin saja bertambah menjadi 10-9. Lewat 10-9 kita lihat apa yang terjadi. Satu persatu kembali nomor punggung. Ada siapa di sana? Sari Dasin. Hempas, angkat dan cocor. Satu ancaman kembali namun terjatuh. Satu poin saja pelanggaran. Poin saja bertambah menjadi 11-9. 11-9 nampaknya kembali kita lihat apa terjadi. Dorong bola ke depan, angkat. Lagi-lagi satu poin kembali bertambah menjadi 12-9 saudara-saudara. 12-9 bagaimana KSM? Lewat komposisi pemain Bor Anes dan Pikri Jos, Anda diganjal, dicerca, dihantam di barisan paling bontot jauh. Jos, semangat Jos, Majalaya yuk. Sekuat paling mewah lewat binaan daripada KSM. Ini Boy Anes dengan Pikri Jos dengan biaya yang sungguh fantastis. Lewat strip sangat satu ancaman Boy. Lewat satu kembali mencoba dengan meletus balon hijau. Bahaya. R10 juragan telur asin dari perempuan ya lepare asin ya lepare asin lewat seri dan jenur kon ya lepare asin lepas cocok kembali dengan cip autos dan lepih Muhammad Fikri Mustafa Kamal 14-9 14-9 kembali pecah. Semangat yang bagaimana kembali kita lihat apa terjadi saudara. Satu ancaman yang coba diberikan 9-14. Ahmad lepas kembali bergerak pergi ke belakang Ahmad dengan cukup tenang. Ulti rotan. Rio lagi-lagi dengan nomor punggung. Popular nomor punggung satu tidak lain dan tidak bukan si mantan bayi ajaib Rio Arsikin namanya. Lepas kembali mencoba berhasil di posisi terbaik. Bagaimana dengan peringkat yang harus lewat Boy Anes Arabi. Rai Fardal 1 muncul satu pemain yang mencoba digadang-gadang sebagai pemain Pro Liga Indonesia. Satu ancaman dengan muncul satu tekanan. Lewat satu ancaman yang coba diberikan dengan cukup tenang dan bos Didin Bay. Lewat Didin Bay kembali mencoba merosip lebih cepat. Bagaimana kembali 12-15. Diibaratkan bu seperti anak panah melesat daripada busurnya atau seperti harimau. Angkat, coba Ken. Angel, cukup angel. Angel, 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 angel. Arsil, si ganteng kalem nampaknya kembali masih Arsil bergerak mundur ke belakang. 16-12 kembali mencoba dengan satu tekanan yang coba diberikan. Boys, lewat boy satu. Pemain kelahiran daripada kota Labuan Batu Sumatera Utara. Sementara postur Anda yang sangat ideal. Cobitas orang Anda semua. Lepas cobitas kembali mencoba ada Bang Ujo Permadi. Lepas Bang Ujo Permadi yang sama-sama yang merupakan sebagai abdi negara dengan jargonnya NKRI harga mati.
17-13 kembali mencoba dengan kon. Sentrasi jauh dengan mem. Bahaya, double. Ken, tangan Anda sudah jauh terlihat jelas. Wasit Cimata Elang 14-17. Hei. Lagi-lagi kembali masih ada Muhammad Fikri. Mustafa Kamal, angkat adul. Lepas satu ancaman. Libero. Lana Keken. Masih bergerak Lana Keken ke belakang. Satu kembali bergerak mundur ke belakang. Titik lemah sang lawan kembali coba. Satu pondasi berbahaya angkat. Hei! Anjir kelo. Satu ancaman kembali mencoba bagaimana. Loncat satu bujal. Ini kalau mengingat boca dari gedang-gedang Garut. Selain Yudi Napaya. Lagi-lagi angkat. Lepas bujal. Jangkit. 16-18. Lewat dan kembali mencoba. Serangan yang coba diberikan kembali masih bergerak mundur ke belakang dengan cukup cerdik. Lakukan sudah dan hempas. Lagi-lagi di dimbai. Lewat satu apa yang terjadi nampaknya jarang sekali gagal dengan fisiknya yang salah sempurna. Mas Sahrudin atau di dimbai. Ucup Permadi nampaknya kembali dan bergerak mundur ke belakang. Satu ancaman yang coba diberikan. Cukup tenang. Angkat. Lagi-lagi dengan cukup cerdik lakukan sudah lolos. Arnes Arabi. Lewat satu ancaman dan poin saja pertama menjadi 17-19. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Fikri Jos sudah mulai menemukan ritme. Kesetabilan bermain coba ditemukan lewat Muhammad Fikri, Mustafa Kamal. Lewat 18-20 kembali mencoba dengan satu tekanan yang coba diberikan. Dorong bola ke depan. Angkat Odi Rokan. Arsail. Lagi-lagi dengan cukup cepat kembali kita lihat apa yang terjadi. Bola-bola cepat. Miliknya Kota Majalengka. Titik aman pertama untuk Udi Rotan. 21-18. Jauh kembali mencoba. Angkat sikat boy. Dilakukan anjing. Lagi-lagi kembali dengan umpan yang sangat matang. Sada Ahmad. Luar biasa. Itu yang dinamakan dengan bola petik atas. Over block dengan speak haram jadah diperlihatkan. 19-21. Lepas kembali mencoba dengan telak. Wah. Si Arsil, Angel Sil, lagi-lagi kembali. Bagaimana Arsil dengan pola gacor siang ini? Sweep Bonanza atau Inches? Perhatikan kembali mencoba. Sweep Bonanza. Lepas kembali kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana kembali dengan Depo terus WDKG? PC Depo, misi Depo, PC misi Beak Saldo. 20-22 kembali dengan pola gacor yang cukup istimewa. Satu ancaman yang coba diberikan kembali mencoba dengan merasuk di posisi terbaik. Sementara melintas di hadapan Anda semua lewat konsentrasi. Lepas kembali dan meletus balon hijau. Bar lewat Ujo Permadi. Satu ancaman yang coba diberikan kembali penonton. Penonton. Hei. 23 lampu kuning menyala. Lepas kembali mencoba. Kita lihat. Satu ancaman kembali dengan Ning Nang. Hello. Lagi-lagi kembali. Empat satu ancaman kembali bagaimana kembali namun apa yang terjadi? Poin yang sudah mulai merayap. Satu ancaman. Lolos. Keken. 24-21. Satu ancaman kembali bagaimana kembali? Poin yang sudah mulai merayap seperti cicak. Diam. Ya, terima kasih banyak. 24-21 kembali. Bos. Bagaimana dengan very good, very well. Passingnya good, speednya newel. 22-24. Lepas kembali mencoba konsentrasi. Deden Natskal. Deden Bangor. Deden Ceremeh. Angkat. Ning Nang. Lepas satu kembali dan game point. 24-22.
Disilang. Cek. Hat. Spekernya tempo.